Halo semua, Happy New Year 2022 buat kamu semua yang lagi nonton video ini. Edward lagi berada di rumah contoh di Pakuan City, dan ini merupakan tipe Blair, rumahnya lebar 8x16, cocok banget buat keluarga muda yang lagi cari rumah dengan kamar 3 plus 1 kamar asisten rumah tangga. So guys, jadi rumah ini punya cerita yang unik. Stoknya semua udah habis, tinggal satu rumah contoh interior dan masih tercium juga bau-bau mebel barunya ya. Jadi buat kamu semua, kalau kalian lagi cari rumah dengan budget sekitar 4M dan gak mau ribet, gak mau susah-susah, pokoknya langsung masuk dengan interiornya, video ini cocok banget untuk Anda. So, langsung aja, this is it, tipe Blair. Nah, jadi ini adalah klaster Simbali dan dia itu room, jalannya itu besar banget ya. Nah, jadi rumahnya yang ini nih, tinggal satu rumah ini aja dari deretan semuanya. Dan ini tetangganya udah ada orang, dia bisa buat dua mobil nih biasanya. Langsung aja kita masuk ya. Nah, yang saya suka sih di sini tuh udah pakai batunya itu keren, forest gold ya kalau nggak salah namanya, batu alamnya. Dan kusennya itu udah keren banget nih, ini nggak kalah ya sama rumah-rumah di Tangerang, BSD. Dia udah pakai kusen yang juga gelap-gelap nih aksennya. Nah, di sini merupakan ruang tamunya nih guys, dan ceilingnya itu langsung tinggi banget. Makanya begitu kita masuk itu kerasanya lega dan kerasa besar gitu loh. And this is it, interiornya. Nah, gimana menurut kalian nih guys? Jadi ini bener-bener kayak rumah zaman sekarang banget ya. Ruang tamunya emang kecil banget karena sekarang kita lagi jarang banget ya untuk terima tamu. Nah, di sini ruangnya itu menyatu tanpa sekat. Jadi untuk ruang keluarga, duduk TV maupun ruang makannya. Saya suka sih, cantik banget juga interiornya, dan interiornya ini bener-bener baru ya guys. Jadi bukan kayak interior lama, dan modelnya juga bagus banget menurut saya. Nah, di sini ada satu kamar tidur di bawah, dan kamar toiletnya itu sharing ya. Sekarang kita ke belakangnya dulu aja. Nah, di sini kita punya ada kamar asisten dan juga kamar mandi. Dan yang saya juga suka, rumah ini itu sirkulasinya bagus sekali karena taman di belakang ini besar banget dan bukaan. Nah, jadi open space. Jadi kalau ini dibuka, kemudian yang depan juga dibuka, mungkin pakai pintu kasa gitu ya, anginnya itu bagus, udaranya itu sehat dan bisa mengalir gitu loh, jadi ganti terus. Nah, ini merupakan kamar mandi di bawah untuk toilet. Buat yang sering tanya nih ya, loh ini nanti nggak kelihatan dari luar kah gitu. Ya, kalau kalian misalnya terganggu gitu ya dengan yang seperti ini, nanti dikasih tirai atau dicat aja, atau dikasih yang lebih gelap, itu nanti udah aman. Sekarang kita langsung aja ke kamar yang ada di bawah. Nah, ini kamar merupakan kamar anak ataupun kamar tamu. Interiornya bagus banget ya. Menurut saya oke banget nih di sini. Sini udah ada ways, bisa nyala guys. Nah, dan ini ada meja riasnya. Dan di sini itu meskipun nggak ada kamar mandi dalam, untuk menghemat tempat dia punya ada ini nih. Jadi ini tuh, nah, nyambung ke kamar mandi yang tadi, sebenarnya itu connecting aja. Nah, yang saya suka juga nih di sini kita punya ada gudang nih di bawah tangga.
itu kan kelihatan ya bawahnya tangga sebenarnya. Karena gimana-gimana namanya rumah tangga itu butuh banget tempat untuk nyimpen galon atau LPG atau lainnya ya. Pokoknya butuhlah koper-koper gitu kayak. So langsung aja kita naik ke lantai 2. Wis keren banget. Ini rumah lebar 8 dengan desain terbaik sih menurut saya. Pencahayaannya juga terang banget karena kacanya itu besar-besar. Dan di sini tuh tempatnya untuk odorasi. Sebenarnya ini duct ya teman-teman. Jadi seumpama kalau kalian mau tambahin apa gitu, misalnya kasih tangga putar, taruh jemuran di atas gini pun bisa. Karena dia udah duct. Asik nih. Dia ceilingnya tinggi banget, jadi kita bisa lihat ke bawah. Nah di sini kita punya ada 2 kamar tidur. Nah ini merupakan kamar yang anaknya, yang satunya. Kita lihat yuk view-nya kayak gimana. Nah ini view-nya. Dan dia juga punya 1 kamar mandi. Terus buat kalian juga nih yang nggak terlalu suka dengan rumah yang baru banget, jadi kayak tetangganya belum ada kiri kanan, rumah ini itu sudah ada tetangganya semua. And this is the master room. Wow, dan master roomnya ini menurut saya kece banget desainnya. Interiornya bagus ini. Dan lemarinya juga banyak ya. Nah ini buat suami istri nggak ada kecemburuan sosial. Karena yang ini buat mama nih, yang ini buat papa gitu. Oke lah, jadi gimana menurut kalian? Kamar utamanya. Dan jangan lupa kalau kita juga di sini itu hemat banget untuk ruangannya ya. Jadi kamar mandinya pun yang atas ini juga connecting. Sehingga kita bisa buat ruangannya itu lebih compact lagi. Dan enak sih kalau nggak banyak kamar mandi. Kalau banyak kamar mandi kan juga banyak yang dibersihin ya. So guys, ini merupakan rumah tipe Blade yang terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena stoknya udah habis semua. Jadi contoh unitnya ini dibuat khusus buat kamu yang lagi cari rumah siap huni. Langsung dengan full interiornya. Dan menurut saya harusnya sih interiornya ini bakal cocok buat sebagian besar orang ya. Gitu. So gimana menurut kalian value property kali ini? Jangan lupa like dan share dan juga subscribe supaya kamu nggak ketinggalan nih info-info menarik tentang properti di Surabaya by Pakuwon City tentunya. So jangan lupa juga kalian bisa find me Edward Jadi di mungkin sosial media ya, dari Instagram, TikTok. Saya lebih ke Instagram sih, gak tau TikTok gak ada views-nya guys. So thank you, segitu dulu nih. Dan Happy New Year 2022. Semoga impian kalian yang lagi cari rumah tanah apartemen di tahun ini, wishlist-nya terkabul semua. And see you, goodbye.